Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel YouTube Sugiyo Lukito ya teman-teman. Saya doakan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman, saya saat ini sedang dan masih di lokasi proyek yang saya kerjakan, ya teman-teman. Nah, di depan ini adalah progres proyek bangun rumah dari nol, ya teman-teman, 3 lantai. Dan di depan sana masih ada bagian tim kami yang masih bekerja membuat kepalaan plesteran ya teman-teman. Walaupun ini saat ini sedang atau sudah menunjukkan hampir pukul 4:30 ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi mengenai progres-progres dan perkembangan bangun rumah dari nol yang sedang saya kerjakan ya teman-teman. Nah, di video sebelum ini kami membahas mengenai pembuatan perancah, kemudian pembuatan begistingnya, kemudian terakhir video terbaru kami adalah cara merahit besi pada topi beton itu ya teman-teman. Ini adalah capaian progres 3 minggu kerja ya teman-teman, 3 minggu kerja dengan pekerja 5 orang ya teman-teman. Nah, ini adalah progres dari samping ya teman-teman, dari samping kiri. Nah, di situ yang rencananya ada pintu ya teman-teman, pintu dari samping atau pintu dari depan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai penampilan ya teman-teman, atau tampilan atau progres-progres kami selama 1 minggu ya teman-teman. Mulai dari pemboplangan, lalu dilanjutkan dengan penggalian cakar ayam, berikut juga slupnya ya teman-teman, kemudian berlanjut terus hingga tercapailah saat ini sudah terpasang semuanya. Dindingnya sudah terpasang semua, mencapai level paling atas ya teman-teman. Nah, progres selanjutnya adalah pemasangan ring balok betonnya ya teman-teman. Nah, insya Allah besok kita akan mulai pemasangan balok betonnya ya teman-teman. Kita akan review dulu mengenai tampilannya ya teman-teman. Nah, ini di sini sudah mulai terlihat ya teman-teman. Ini ada pintu dari samping, kemudian yang di sini juga di sini ini teman-teman, nanti pintu dari depan ya teman-teman. Kemudian yang ada di sebelah sini ini nanti untuk garasi ya teman-teman. Nah, kita akan coba naik untuk mengambil videonya dari atas ya teman-teman. Kalau dari atas secara keseluruhan ruangannya sudah begitu jelas ya teman-teman. Oke, saya akan naik ke atas ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya saat ini sudah di atas ya teman-teman, di atas topi beton yang kemarin kita bikin ya teman-teman. Nah, ini adalah topi betonnya, sudah kita cor ya teman-teman. Untuk pengecorannya kami berhalangan, tidak bisa mengambil videonya ya teman-teman. Nah, ini yang di bagian belakang sini, di sini teman-teman, nanti di sini ini ada ruangan ini
dapur, juga ruang makan ya teman-teman. Kemudian di pojok sana nanti ada tangga untuk naik ke lantai duanya ya teman-teman. Kemudian yang di sebelah sini tadi yang dari bawah nih garasi ya teman-teman. Nah, garasi. Nah, yang di sini ini ada lorong kecil ya teman-teman. Di sini ini lebarnya cuman 1,30 meter. Jadi memang ruangannya itu kecil ya teman-teman, karena rumah ini cuma 4 meter kali 8 ya teman-teman. 4 meter kali 8 termakan untuk garasi 2,70 meter. Kemudian yang ada di gang sini ini ya teman-teman. Nah, itu di bawah sana nanti itu pintu dari depan ya teman-teman. Ini gangnya ini lebarnya 130 ya teman-teman. Nah, berhubung pemasangan secara keseluruhan, pemasangan dinding batanya sudah selesai teman-teman. Nah, besok kita akan merencanakan pemasangan ring baliknya ya teman-teman. Nah, ini yang di depan sini, yakni yang teman ini adalah stek-stek kolom-kolom utamanya yang nanti akan kita teruskan, kita sambung untuk lantai duanya ya teman-teman. Kemudian untuk besi ring baliknya ya teman-teman. Nah, di bawah sana sudah disiapkan ya teman-teman, sudah disiapkan semua itu. Nah, itu adalah besi-besi ring balok betonnya ya teman-teman, yang sudah dirakit, nanti baru kita akan pasang ya teman-teman. Kemudian ini adalah pipa-pipa untuk saluran dak talang yang di lantai 3 nanti ya teman-teman. Kemudian yang di sana itu juga udah terpasang juga pipa-pipa untuk kamar mandi yang ada di lantai 2. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Demikian pembahasan ringan kami mengenai progres-progres yang sudah tercapai ya teman-teman. Progres kerja 3 minggu dengan pekerja 5 orang ya teman-teman. Tetap dukung channel ini ya teman-teman, dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami selalu bersemangat untuk membagikan konten-konten terutama mengenai progres-progres bangun rumah ya teman-teman, baik dari nol maupun renovasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di progres kami selanjutnya, yaitu pemasangan ring baliknya ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.